ketemu lagi dengan Komanggas. Jadi kali ini saya akan membagi ilmu tentang cara memasang regulator gas, karena sering ada komplain dari konsumen, banyak yang baru beli tabung gas baru kok kompornya tidak bisa nyala. Jadi itu kadang kebanyakan karena cara pemasangan regulatornya kurang pas. Makanya setiap kita ganti gas, kalau tidak bocor ya kadang tidak bisa nyala kompornya. Jadi di video kali ini saya akan membagi ilmu tentang cara memasang regulator yang baik dan benar, agar setiap ganti gas baru kompornya langsung nyala. Jadi tidak bingung, tidak usah. Kadang ibu-ibu kalau udah tidak bisa nyala udah panik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan cara memasang regulator yang baik dan benar. Kita simak video kali ini. Kalau ada yang mungkin kurang jelas bisa komen. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, untuk kerjasamanya biar channel ini bisa berkembang, untuk bantu like, subscribe, dan share. Nah, ini kita langsung perhatikan caranya seperti ini. Tolong disimak. Nah, jadi ini contohnya. Misalnya ibu-ibu baru beli tabung gas baru. Waktu kita pasang regulatornya, tapi kompornya tidak bisa hidup. Nah, itu caranya gampang. Jadi cara pemasangan regulatornya cukup dipasin. Jadi yang ditekan bukan tengahnya. Jadi pinggirnya ini yang ditekan. Nah, baru dikunci. Nah, cara masangnya itu tabungnya diharapkan ke atas seperti ini. Jadi dimiringkan ke atas. Kadang ibu-ibu kebanyakan dibiarin seperti ini. Terus. Nah, jadi cara yang bagus tuh untuk memasang regulatornya, tabungnya dimiringnya seperti ini. Kalau sudah terpasang kan jarumnya naik. Jadi ini menunjukkan berarti regulator sudah terpasang di tabung. Nah, untuk amannya didengerin apakah ada yang bocor atau tidak. Kalau misalnya ada yang bocor, itu biasanya karetnya harus diganti. Nah, caranya biar kompornya ini bisa langsung nyala, misalnya di kayak tidak bisa nyala, itu cukup tabungnya diputarin seperti ini. Bisa juga dengan jari ditepuk selang yang di ujungnya regulator, nah sampai ada suara getaran. Nah, sambil diputarin seperti ini, saya yakin itu bisa kompornya bisa langsung nyala. Kebanyakan yang bikin macet itu karena masih gotri yang di dalam regulator itu nyangkut. Karena kita buka seperti ini, otomatis gotrinya turun. Nah, jadi ketika dipasang, gotrinya itu terdorong oleh tekanan gas hingga nyangkut di ujung. Nah, makanya caranya biar kompornya bisa langsung nyala, bisa tabungnya digetar-getarin atau ditepuk-tepuk selangnya. Nah, pasti kompornya bisa langsung nyala. Jadi nggak usah bingung, nggak usah berpikir kompornya rusak dulu. Itu kadang biasanya karena cara masang regulatornya belum pas. Kebanyakan karena regulator yang sekarang udah pakai gotri, jadi kadang sering macet. Nah, caranya biar kompornya bisa langsung nyala, ketika dipasang ke tabung, caranya dimiringin seperti ini tabungnya. Jadi cara masang yang bagus itu biar kompornya langsung nyala, tabungnya dimiringin sambil dipasang regulatornya. Nah, biar gasnya cepat ngalir, tabungnya digetarin. Nah, bisa juga selangnya ditepuk-tepuk agak keras biar ada bunyi suara getaran. Baru kompornya di, karena kalau misalnya ibu-ibu masangnya langsung dipasang seperti ini, karena kompornya bisa nyala. Nah, caranya seperti tadi, dimiringin, diputar-putarin atau selangnya ditepuk-tepuk, saya yakin pasti bisa langsung nyala. Jadi bisa langsung nyala. Ini nanti tinggal digetar-getarin aja tabungnya. Jadi ini digetar-getarin, bisa juga selangnya. Jadi nanti kalau misalnya macet, seperti itu solusinya. Jadi nggak usah bingung. Sekian, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, bisa komen di kolom komentar. Oke.
Sekian, terima kasih.